Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau unboxing paketan aku yang banyak banget, dan ini itu adalah perlengkapan untuk kamar anak aku. Jadi temanya kira-kira mau apa ya? Nah, sebelum lanjut ke video, saya ucapkan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan untuk yang pertama kali hadir, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Nah, nyalain juga ya loncengnya, agar setiap aku upload video baru, kalian gak ketinggalan. Oke, terima kasih dan happy watching. Nah, jadi ini ya paketan aku, banyak banget. Dan ini tuh untuk perlengkapan kamar anak aku gitu ya. Dan untuk yang pertama kalinya, aku mau unboxing dulu yang kursi milenial. Kursi zaman now banget ya, mams. Dan kayak gini warnanya, aku tuh pilih yang semuanya tuh serba putih gitu, mams. Dan untuk kursi milenial ini harganya tuh 190-an, 193 kalau nggak salah ya. Jadi kemarin aku tuh order banyak banget dan banyak banget diskon ongkirnya. Jadi dengan beban-beban yang berat kayak gini ya, potongan diskonnya tuh banyak, jadi ya lumayan banget. Nah, ini cara ngemasnya tuh kayak gini ya, dan alhamdulillah tuh sampai di sini tuh aman semuanya. Tapi untuk ngerakitnya ini yang kursi ini agak susah ya, dipasang-pasang, dikait-kaitkan kayak gitu. Tapi cantik sekali sih. Aku lebih suka yang seperti ini, jadi lebih simple gitu, lebih manis gitu ya tampilannya. Dan di sini juga udah tersedia untuk baut-bautnya juga. Nah, ini aku singkirkan dulu ya yang satu set kursi, kemudian aku mau unboxing yang kedua. Dan untuk yang kedua ini aku mau unboxing karpet yang motifnya ini sangat cantik banget ya kalau menurut aku. Dan ini tuh ada berbagai macam warna ya, aku pilih warna yang ini, jadi disesuaikan aja sama cat kamar anak aku gitu ya. Warna-warna apa itu ya namanya, lebih ke moka-moka, lebih ke cerah-cerahan gitu ya, krem kayak gitu, kamel kalau nggak salah, kamel kayak gitu ya, sama warna putih. Terus di sini aku lanjut untuk unboxing rak untuk bumbu dapur. Dan di sini warnanya tuh juga sama ya, putih kombinasi dengan warna coklat kayu gitu ya. Disesuaikan juga sama dapur aku yang warnanya untuk mejanya tuh motif-motif kayu gitu ya, terus dindingnya tuh warna putih. Itu harganya 50 ribuan gitu, nggak sampai ya, 49. Nah, lanjut ini aku juga mau unboxing payung ya, karena kebetulan payung aku kemarin ketinggalan di kebun binatang waktu main sama anak-anak. Nah, ini aku beli lagi, harganya tuh cuma 24.000, dan ini anakku senang banget kalau dibukain payungnya langsung. Nah, ini murah banget ya. Jadi ini tuh aku ordernya berbagai toko ya, jadi bukan satu toko, jadi ada beberapa toko gitu ya, sendiri-sendiri. Untuk yang kursinya itu sama dengan meja belajarnya gitu, mams. Lanjut ini aku mau unboxing untuk paketan yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, yang kelima ini aku beli spray yang estetik gitu ya. Nah, ini warnanya kotak-kotak, yang motif-motifnya kotak-kotak. Ini warnanya itu grey sama putih, pokoknya semuanya tuh ada putih-putihnya kayak gitu. Dan ini spraynya tuh murahan ya, harganya tuh cuma 50 ribuan kalau nggak salah, atau 60 ribuan gitu ya. Dan bahannya itu menurut aku ya lumayan, nggak tipis-tipis banget, tapi juga nggak panas-panas banget, biasa gitu ya.
Lanjut, ini aku mau unboxing lagi untuk paket yang keenam. Jadi ini punyanya Pak Su ya, dia beli wiper mobil karena yang satunya tuh kurang berfungsi baik gitu, jadinya beli satu aja. Untuk harganya aku lupa ya berapa ya, kalau nggak salah 100-an atau berapa ya, lupa aku ya mams. Nah, terus ini aku mau unboxing meja belajar yang minimalis banget. Dan sebelumnya itu aku udah cari-cari ya di toko-toko offline kayak gitu, yang aku cari ini nggak ada. Jadi biasanya itu yang agak-agak besar gitu ya, tapi aku maunya yang minimalis aja biar nggak terlalu sempit gitu ya nanti di ruangannya. Dan aku pilih juga yang warnanya putih, dan ini tuh paketannya berat banget ya mams ya. Terus untuk bubble wrapnya ini sangat tebel banget, aku guntingnya sampai berkali-kali, sama ya sama korsnya tadi, sampai tebel banget aku guntingnya tuh, sampai lama banget ya untuk buka bubble wrapnya itu. Dan ini ya untuk meja belajarnya ini alhamdulillah sampai di sini tuh aman-aman aja ya, nggak ada yang lecet, nggak ada yang rusak kayak gitu, semuanya oke-oke aja. Dan ini tuh bestseller banget ya, harganya tuh juga cuma murah 250 gitu mams. Dan ini caranya disusun-susun seperti ini ya, jadi kita ngerakit sendiri. Dan sepertinya ini nggak ada buku petunjuknya ya, cuman nanti ada linknya untuk merakit meja kerja ini. Jadi ini ngerakitnya juga ngeliat di YouTube. Terus ini juga aku beli lemari drawer gitu ya untuk baju anak aku. Jadi rencananya aku itu cuman mau beli meja belajar, cuman sekalian aja mau desain kamar untuk anak aku gitu ya, biar dia tuh lebih gimana ya, lebih semangat gitu, apalagi dia udah sekolah gitu ya. Jadinya sekalian aja aku mau pindahin anak aku buat ngamar sendiri gitu, dan dia tuh suka gitu mams. Nah, ini aku beli yang 4 susun, dan untuk lacingnya ini lumayan besar gitu ya. Untuk baju anak aku tuh pas, yang satunya itu masih apa ya namanya, agak sisa gitu ya. Terus aku taruh-taruh untuk tempat-tempat yang lain, contohnya kayak sarung-sarung bantal, terus seperti masker, dan pokoknya barang-barang yang kecil lainnya. Dan ini dia semua yang setelah aku unboxing ya, sekarang tinggal rakit-rakitnya. Cuman aku di sini rekodnya nggak semuanya ya mams ya, karena HP-nya itu untuk ngelihat tutorialnya di YouTube gitu mams, karena rakitnya ini juga lumayan lama ya. Lumayan lama, tapi kalau udah jadi itu cantik gitu ya, warnanya putih-putih semuanya. Jadi kalau orang nggak tahu ini dikiranya satu set semua ya mams ya. Dan ini untuk korsinya ini lumayan lama ngerakitnya, dan ini setelah jadi seperti ini. Nah, ini untuk meja belajarnya ini simpel banget kan, untuk drawernya juga simpel, lemari pakaiannya, terus untuk rak bumbunya juga simpel, warnanya semua serba putih, terus kombinasi dengan motif kayu. Untuk bukaannya ini juga enak banget ya, enteng, nggak seret kayak gitu. Dan untuk laci di meja belajarnya ini bukaannya tuh juga enak ya, nggak seret, semuanya mudah banget. Nah, sekian aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen beli perabotan rumah tangga gitu ya. Ini udah aku review dan semuanya oke. Nah, terus yang pengen samaan ntar juga linknya aku taruh di description box ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Boleh juga ya di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.